Kepala Ekonomi Bank Permata Yosua Pardede meyakini adanya peningkatan harga atau inflasi pada bulan Ramadan. Ia memperkirakan inflasi pada bulan Maret secara bulanan menyentuh angka 0,18%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan Februari yang sebesar 0,16%. Menurut Yosua, salah satu faktor yang mendorong kenaikan inflasi adalah peningkatan harga bahan makanan saat memasuki bulan Ramadan. Bahan makanan yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, serta bawang merah. Selain itu, harga beras juga masih meningkat meskipun cenderung melambat di tengah musim panen. Terkait dengan komponen inti, Yosua memperkirakan inflasi inti mengalami perlambatan menjadi 2,98% dari sebelumnya 3,09% secara tahunan, meski tetap ada kecenderungan kenaikan harga emas di bulan Maret 2023.